Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau memberikan informasi kesulitan untuk mahasiswa masuk dalam mata kuliah kita. Yang harus dilakukan adalah pertama, kita masuk ke halaman EduSmart Ekip Unila Aceh dulu seperti ini. Setelah itu masuk, akan masuk ke halaman seperti ini. Ya, akan masuk halaman seperti ini. Kita masuk user dan password. Kita masuk ke sini. Nah, setelah begini, kita akan cari mata kuliahnya melalui chat administration. Sebelah sini. Nah, setelah menu tampilannya seperti ini, setelah kita klik di set administration kan begini, seperti ini. Kita pilih ke sebelah kanan, mata kuliah apa, misalnya mata kuliah di semester genap ya, kita cari. Atau di miscellaneous, klik di sebelah sini, klik. Saya akan mencari mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Kewirausahaan saja sebagai kata kunci pencarian. Kita masuk ke dalam ini, berbasis teknologi. Setelah masuk di seperti ini, ada tanda kiri sebelah kanan. Klik, pilih di more. Setelah more, kita pilih di bagian ada course administration ya, kita pilih yang user, kita klik user. Setelah itu kita pilih di bagian kanan ada enrolled user, klik yang ini. Tampilannya akan seperti ini, kewirausahaan berbasis teknologi, ini ada partisipan. Lalu ada gear lagi di sebelah kanan, gear ini kita pilih, klik yang tanda panah ke bawahnya ini, sebelah kanannya, pilih enrollment method. Klik. Akan ada tampilan seperti ini, self-enrollment student. Ada nama, dan ini sebelah kanan ini ada beberapa yang matanya diklik di centang, artinya mahasiswa tidak bisa melihat ini seperti ini. Lalu yang harus kita lakukan adalah klik matanya, enable. Setelah selesai, terus kita pilih lagi, ada aturan yang akan kita buat di sini. Seperti misal menggunakan password, di edit, klik edit, tanda kir juga. Nah, kita lihat ada beberapa di sini pengaturan yang bisa kita buat. Misalnya seperti enrollment key, kita bisa memberi password agar mahasiswa lain tidak bisa masuk ke materi ke mata kuliah kita. Misal kita membuat passwordnya 1-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah. Kita klik matanya dan hilang, kita klik lagi terlihat. Nah, setelah seperti ini Anda boleh mengedit, itu saja cukup, atau maksimal enrollment user kita
perkiraan mahasiswa yang boleh masuk maksimal kita batasi, misalnya ada 30 maksimal. Klik 30 lalu custom welcome message. Ini untuk sebagai ucapan selamat datang. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Misalnya mahasiswa PPT selamat datang misalnya. Oh, selamat datangnya di bawah atau di atas. Mahasiswa PPT yang angkatan 2018, selamat datang di perkuliahan kewirausahaan berbasis teknologi. Setelah itu save change paling bawah. Nah, dan selesai. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu ibu bapak sekalian. Kalau bermanfaat, jangan lupa di klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih.